Kemanapun kita pergi, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang inilah yang mantap daripada muraqabah. Maka dalam zikir dalam tarekah Naqsyabandi, kalau bapak ibu mengamalkan suluk, ada nama zikirnya zikir muraqabah namanya. Muraqabah ini tingkatan zikir yang keempat. Ada zikir namanya muraqabah. Muraqabah merasa diri selalu diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah, merasa diri diawasi oleh Allah. Maka kalau orang yang sudah mantap muraqabahnya ini, dia takkan sanggup untuk mengatakan perkara yang tak elok. Dia takkan sanggup melakukan perkara yang tak elok karena sudah dimuraqabah. Mudah-mudahan kita walaupun belum pernah menerima ijazah talqin muraqabah, tapi setidaknya dengan gambaran ini kita sudah faham apa itu muraqabah. Merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah.